Ribuan masyarakat Desa Cidadap merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah dengan tradisi pawai obor berkeliling di wilayah Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi pada Jumat malam 29 Juli 2022. Dalam kegiatan tersebut, bukan hanya pawai obor, lantunan solawat yang diiringi marching band bergemuruh di Jalan Raya Simpenan, tepatnya di ruas Jalan Nasional Bagbagan Kiara 2. Kekompakan dan antusias masyarakat dalam menyambut Tahun Baru Islam ini dengan berkeliling di Jalan Raya Simpenan sehingga membuat arus lalu lintas di ruas Jalan Raya Nasional Bagbagan Kiara 2 menjadi melambat karena padatnya peserta pawai. Akibat banyaknya masa yang hadir dalam acara tersebut, membuat kepolisian sektor Simpenan sempat mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif yang berada di wilayah Desa Cidadap agar memperlancar pengendara yang melintas. Untuk menyambut Tahun Baru Islam yang bertepatan tanggal 1 Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pemerintah Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan, yaitu baru saja kita sudah melaksanakan kegiatan pawai ta'aruf ataupun pawai obor bersama warga masyarakat Desa Cidadap di berbagai wilayah ataupun di kerusunan. Alhamdulillah sangat sukses sekali dan antusias sekali warga masyarakat menyambutnya dengan begitu penuh semangat menyambut Tahun Baru Islam, dan ini merupakan perhatian khususnya umat Islam untuk terus menyiarkan agama Islam dalam ada kekompakan dan juga solidaritas dari semua warga masyarakat untuk menyambut kegiatan pawai ta'aruf ini. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian melaporkan untuk Dinamika.